Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamuna rajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والإفادة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال لانجدني lanjut ya, lanjutin. Terserah bagaimana. Dalil apa kita? Risalah. Sidik, udah ngomong apa? Sidik udah belum? Apa Sidik. Amanah? Hah? Setelah bicara sifat-sifat para nabi alaihimu salatu wassalam, wajib tiap-tiap orang Islam itu mengenal sifatnya para nabi. Kenapa wajib? Karena isinya syahadat itu diantaranya mengenal sifatnya para nabi. Syahadat rukunnya ada berapa? Kalau sholat ada rukunnya enggak sholat? Ya. Ada. Berapa ini sholat rukunnya? 10. Rukun itu rukun sholat apa nama sholat? Rukun sholat ada berapa? Apa aja? Itu wudhu apa sholat? Rukun sholat ada berapa? Hah? Hah? 17. Iya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang 19, ada yang 20. Kalau ada rukun yang enggak dikerjain gimana? Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Puasa ada rukunnya enggak?
Ada. Haji ada rukunnya enggak? Ada. Rukun itu tahu enggak rukun? Apa rukun itu? Hah? Rukun apa rukun? Hah? Susunan. Pokok. Jadi perkara pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sama saja tidak melaksanakan pekerjaan. Namanya rukun. Ya, sholat itu dari mulai takbir, dari niat, fatihah, ada apa? Ruku, sujud, sampai dengan salam. Itu rukunnya sholat. Maka kalau kita mengerjakan rukun Islam yang lima, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ini tiap-tiap pekerjaan ini ada rukunnya semua, ada aturannya. Itu namanya agama. Karena isinya agama itu ada tiga. Isinya agama ada tiga, yaitu ibadah, keimanan, dan berbuat kebaikan. Agama isinya tiga. Ada aturan ibadah, ada aturan keimanan, dan ada aturan berbuat baik. Nah, aturan ibadah itu ya diatur dengan tadi, ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, dan yang punya ini hanya orang Islam. Kalau enggak Islam, enggak punya. Contoh kamu sholat, ada rukunnya dari 17. Ngadepnya kemana? Harus ke kiblat. Waktunya tertentu. Pakaiannya tertentu. Persyaratannya tertentu. Itu namanya aturan ibadah yang betul-betul didatangkan oleh Tuhan. Allah mendatangkan aturan, yang aturan itu harus dipatuhi. Nah, coba aturan yang lain, agama lain coba. Punya enggak? Ke gereja hari apa? Minggu. Pakaiannya apa? Bebas. Jamnya? Ngapain aja di sana? Bebas. Ngadepnya mana? Bebas. Enggak ada aturan. Mereka mengatakan, ini diperintah Tuhan, mana perintahnya? Perintahnya harus bagaimana? Itu namanya rukun, syarat, sabab, ada aturannya, ada khitab wadho, ada khitab taklid. Nah, kalau enggak begitu, kok ente menamakan ini perintah Tuhan, dari mana perintahnya? Perintah pakai pakaian kuning-kuning tuh yang tok, 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 tok. Ada ya? Ada. Tanya itu pakaian kuning perintah siapa? Terus diperintahnya mulai kapan pakainya? Sampai kapan pakainya? Mana perintahnya? Jadi itu hanya aturan yang dilakukan dengan kesepakatan sendiri, yang mengharapkan ini akan mendatangkan keridhaan Tuhan. Kalau kita kan enggak, kita melaksanakan itu karena dituntun bahwa Tuhan merintahin untuk kerjain itu. Kalau kamu enggak kerjain, kamu dianggap melanggar, berdosa. Nah, kalau sholat itu ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya, lah syahadat ada rukunnya enggak? Syahadat berapa rukunnya? Apa rukunnya syahadat? Syahadat rukunnya ada lima. Kalau lima ini enggak kamu kerjain, berarti syahadat kamu dihitung syahadat main-main. Bukan syahadat yang ngikutin perintah. Apa lima ini? Syahid, masyhud, masyhud aleh, masyhud beh, masyhud aleh, baru syahadat. Syahid, apa syahid? Ada yang bersaksi. Bersaksi siapa? Yang bersaksi siapa?
saya. Kan asyhadu, saya bersaksi. Berarti tiap-tiap orang yang mengucapkan asyhadu, dirinya berlaku sebagai saksi. Dirinya mengaku sebagai seorang saksi. Jadi ada asyhadu yang pertama, yang bersaksi siapa? Saya. Yang disaksikan siapa? Hah? Kalau asyhadunya an la ilaha illallah, berarti dia bersaksi tentang Allah. Kalau asyhadunya wa anna Muhammad Rasulullah, berarti bersaksi tentang Nabi Muhammad. Berarti saya bersaksi, yang saya saksikan Nabi Muhammad. Terus alatnya menyaksikan apa? Dengan apa kamu menyaksikan Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dengan apa? Iya, kamu bersaksi, mengakui, membenarkan kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kamu menemukan hal itu dengan alat apa? Kan namanya saksi itu menemukan kejadian enggak? Nah, kamu nemu kejadian Nabi dengan apa? Itu perintahnya Nabinya. Bukan nyerah. Hah? Kamu ngelihat Nabi Muhammad enggak? Lah kok bersaksi? Kamu nyaksiin apa? Ada orang dipanggil ke pengadilan terkait kasus Sambo, suruh jadi saksi, panggil sama hakim, naik. Hakim nanya, apa yang kamu saksikan? Terus dia ngomong, katanya bapak saya sih, anu pak, Pak Sambo bunuh orang, boleh nggak? Boleh. Harusnya bagaimana? Melihat. Kalau dia nggak ngelihat? Karena bersaksi itu bisa aja pakai penglihatan, bisa juga pakai pendengaran. Oh saya dengar pak, suara tembakan pak, 3 kali. Nah, jadi saksi nggak dia? Jadi. Pakai apa? Nah, pakai telinga. Nah sekarang saya nanya, kamu bersaksi kalau Muhammad itu utusan Allah, kamu dengan apa alatnya? Kamu menyaksikannya dengan apa? Orang yang ngelihat Nabi Muhammad pakai mata, ngelihat pakai mata, ketemu nih zaman itu, sahabat-sahabat, semua iman nggak? Semua iman? Nggak ada yang kafir? Ya, berarti nggak semua iman. Semua iman nggak ada yang? Nah yang kafir kenapa kok? Padahal ngelihat Nabi kok masih nggak iman kenapa? Apa terus yang ngelihat Nabi pakai mata pasti iman? Berarti untuk ngelihat dia itu Rasulullah pakai apa alatnya? Kalau pakai mata nggak bisa, pakai telinga, nambah nggak bisa lagi. Terus pakai apa? Pakai hati. Pakai mata hati. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang bersaksi saya, yang disaksikan Nabi Muhammad. Alatnya apa? Mata hati. Yang disaksikan apa? Dengan mata hati kamu, kamu menyaksikan apa? Apa? Menyaksikan sifat-sifat kenabian. Gitu dong. Menyaksikan sifat seorang utusan ada pada diri Nabi. Itu yang saya saksikan. Maka dengan kesaksian itu saya mengakui kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Gitu. Apa? Sifat apa sebagai seorang utusan? Pertama,
dia tidak pernah berbohong sejak lahir sampai wafatnya. Itu enggak bisa pakai mata ngelihatnya. Orang Arab itu tahu kalau Nabi itu enggak pernah bohong dari kecil sampai jumpa mereka, enggak pernah bohong. Tapi masih enggak mau ngakuin kalau Nabi Muhammad utusan. Padahal sudah jelas sifatnya. Enggak, Nabi itu, semua Nabi itu sifat pertamanya enggak pernah berbohong. Pasti kalau ngomong benar. Terus seorang nabi tugasnya apa? Menyampaikan berita dari Tuhannya. Nabi Muhammad menyampaikan berita. Mana Al-Qur'an, perintah sholat, risalahnya. Apalagi seorang nabi pasti amanat. Enggak pernah ngelebihin, enggak pernah ngurangin. Nabi Muhammad amanat. Ini yang kita saksikan nih. Kalau kamu enggak nyaksiin ini, berarti kamu bohong sebagai seorang saksi. Kamu enggak nemu apa-apa, tapi ngaku sebagai saksi. Berarti dalam hati kamu, ketika kamu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus muncul saya menyaksikan kalau Nabi Muhammad itu orang yang siddiq, tabligh, amanah, terus fathah. Ditambah lagi apa? Dia membawa mukjizat. Ketika hatinya seorang mukmin menemukan ini, barulah dia disebut sebagai seorang saksi. Di rukunnya berapa? Yang bersaksi, yang disaksikan, alatnya menyaksikan, menyaksikan apa dengan alat itu, barulah jadi seorang saksi yang benar. Kalau enggak, kurang dari ini namanya apa? Saksi palsu. Lah ya dong. Kamu di pengadilan juga begitu. Kok ini enggak terpenuhi, kamu enggak bisa jadi. Maka syahadat juga ada rukunnya. Lah orang sekarang ngajinya buru-buru langsung urusan sholat. Syahadat enggak pernah dikaji. Sholat aja kadang enggak jelas juga. Jadi karena beragamanya enggak serius gitu loh. Beragamanya hanya ikut-ikutan aja, udah yang lain sholat saya sholat. Orang yang serius beragama akan berpikir, saya sah enggak sholatnya, saya ingin sah enggak syahadatnya, diterima enggak. Bukan, lu yang penting sholat lah, pakai peci, puasa. Berarti beragamanya enggak serius. Kayak kamu ngerjain soal di sekolahan lah, lu jawab aja A, B, A. Lu serius enggak? Berarti dia enggak serius, mau pengen lulus itu enggak serius gitu loh. Kalau orang serius, cari ini yang betul mana ini? Ah, ketika dia keluar dari kelas, dicari lagi. Betul enggak ya? Aduh, salah. Aduh. Begitu. Itu serius namanya gitu loh. Makanya saya bilang orang kaya itu kalau beragama enggak serius. Karena dia tadi beragama yang penting kelihatan dihitung orang Islam gitu aja lah. Ke masjid ya masih berangkat. Kenapa? Karena orientasi hidupnya isinya kaya, uang, uang, uang. Beda sama orang miskin. Gak punya orientasi uang hingga orientasinya gimana akhirat, akhirat saya selamat. Akhirat saya benar. Akhirat saya aman. Itu begitu. Hingga sholatnya dikontrol. Sudah benar belum ya Fatihah saya? Sudah benar belum ya sholat saya? Sudah benar belum syahadat saya? Itu dikasih. Kalau enggak, berarti beragamanya enggak serius. Gitu loh. Beragama asal ambruk-ambruk gedang. Enggak ngerti mana yang apa mengesahkan, mana yang tidak mengesahkan. Kalau serius enggak mau dia.
akan cari tahu dia mana kiainya datang. Pak Kiai, saya mau nanya sholat saya udah sah belum, rukunnya itu apa, yang harus saya kerjain itu apa, pertama apa dulu Pak Kiai, kalau begini sah nggak Pak Kiai, kalau begini sah nggak Pak Kiai, sampai kamu yakin sholat saya sah. Nah, begitu mestinya, baru kamu bisa beragama dengan serius kalau begitu, karena memperhatikan apa yang jadi perintahnya Allah, bukan yang penting di mata orang saya sholat, yang penting di mata orang saya ke majelis, yang penting di mata orang, kan nggak begitu. Kita mau pengen kita di hadapan Allah sholatnya benar gitu loh, di hadapan Allah syahadatnya benar. Kenapa? Karena yang akan nilai sholat kita itu Allah, bukan manusia. Hingga kita harus cari tahu ini sholat saya itu memenuhi kriteria perintah Allah enggak. Kalau enggak, ya diperbaiki. Gimana biar baik, gimana biar benar, gimana biar diterima, gimana biar gitu. Makanya rukunnya syahadat ada 5. Saya yang bersaksi, Nabi Muhammad yang kita saksikan, alatnya mata hati, yang disaksikan sifat-sifat kenabian. Kalau orang Arab melihat pakai mata, yang dilihat apa? Fisiknya Nabi Muhammad. Dia hanya tahu, oh ini Muhammad anaknya Abdullah, orang Arab. Tapi nggak bisa lihat ini Muhammad adalah seorang rasul, nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena lihatnya pakai mata. Lah kita lihat pakai mata hati. Gimana? Dia nggak pernah bohong dari kecil. Gitu. Kalau ngomong benar terus, terus bawa mukjizat lagi. Oh ini tanda nih. Kalau dia pasti nabi. Walaupun saya nggak pernah jumpa dia, saya mengimani dia pasti utusan Allah. Gitu. Bukan katanya orang tua, bukan katanya guru, bukan kata tetangga, bukan kata grup WA. Kok yakin begitu? Kenapa? Di WA begitu? Di WA. Ini nggak pakai Quran hadis lagi lo sekarang ya. Lo pakainya grup WA sekarang hadisnya. Berat, berat ini. Informasi Quran udah kalah dah. Quran kalah dah. Hadis kalah. Jadi beragama yang serius begitu. Nah, terus yang kita bahas sekarang ini mau membuktikan apakah para nabi itu harus amanat, gitu loh. Apakah para nabi itu harus siddiq? Siddiq itu artinya apa? Benar. Hah? Benar itu apa artinya? Enggak salah. Kalau salah enggak benar. Bolak-balik dong. Benar artinya apa? Benar. Enggak salah. Kalau salah? Benar. Benar itu artinya kalau ngomong cocok sama kenyataan. Namanya benar. Kalau ngomong enggak cocok sama kenyataan namanya bohong. Gitu. Nabi kalau ngomong pasti sesuai sama fakta, enggak ada sekalipun Nabi ngomong bohong, enggak ada. Bercandanya aja enggak pernah bohong, apalagi seriusnya. Gitu loh. Nabi kok cerita yang masa dulu, pasti ada kenyataannya. Nabi cerita masa datang, pasti ada kenyataannya. Nabi cerita akhirat, pasti ada kenyataannya. Enggak ada satupun yang Nabi ngomong itu fiktif. Mau cerita bohong-bohongan khayalan ini. Hah? Kayak itu yang ngomong akhirat itu cerita khayalan. Siapa yang ngomong? Mak.
Nah, kalau Nabi yang cerita ya bukan khayalan. Kenapa kok bukan khayalan? Karena dia enggak pernah bohong, gitu loh. Nah, sekarang kita buktinya apa? Kalau Nabi itu enggak pernah bohong. Tanya nih, buktinya apa? Oh, buktinya Nabi enggak pernah bohong karena Nabi itu dibenarkan oleh Allah. Allah membenarkan kalau dia itu betul-betul seorang nabi. Eh? Kan yang namanya nabi ngaku enggak di depannya orang? Saya utusan Allah. Ngaku enggak? Apa diam-diam aja gitu? Lu nabi. Mana ada yang tahu kalau dia Mastur, nabi? Mana? Ngaku enggak dia? Ngaku, saya Rasulullah. Saya ini adalah utusan Allah ja'ilaikum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan tentang Al-Qur'an, tentang nabi ngomong saya utusan Allah. Nah, orang yang ngaku utusan Allah itu ada banyak. Musodik. Ngaku siapa dia? Nabi. Nabi. Eden. Lia Eden. Siapa lagi? Sugianto. Partojo. Siapa lagi? Tukimin. Nah, ada pemain badminton, tukang cukur, montir, montir, ngaku seorang nabi. Di zamannya nabi sendiri ada orang yang ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Namanya Musailamah. Dia nulis surat ke Nabi Muhammad, Muhammad, udah kita bagi dua aja umatnya. Yang tinggal di Mekah, Madinah, udah itu urusan ente. Yang di Yaman urusan umat saya. Kita bagi dua aja umatnya. Nego ngatur urusan. Ini nabi yang ngutus siapa? Kok umatnya dia yang nego? Kan yang ngutus nabi itu Allah. Allah yang ngatur lu dakwahnya di sini. Lu di, kok jadi nabinya yang ngatur umat? Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu sezaman. Kata Nabi Ibrahim, saya tugasnya di sini Lut. Oh iya, ya saya tugas di sana kaum Sodom. Itu bisa. Dua-duanya seorang, maka diberi tugas masing. Ada yang dua-duanya bareng untuk satu misi. Kayak apa, Nabi Musa sama Nabi Harun. Nah, sama-sama untuk ngurusin Fir'aun. Ini ada Nabi kok ngatur umatnya. Udah, lu sana gua. Gimana sih? Lah terus kalau semua nabi itu ngaku saya nabi manusia sama Allah, yang mengatakan ini benar-benar nabi siapa? Yang bisa mengakui kalau ini betul-betul seorang, siapa yang ngakuin? Allah. Itu loh. Allah membenarkan enggak kalau ini betul-betul utusannya? Lah kalau dia bukan utusan Allah, ngaku saya utusan Allah, kira-kira Allah membenarkan enggak? Ente bukan utusannya Pak Lurah, ngaku-ngaku utusan terus ketemu Pak Lurah, apa kata Pak Lurah? Siapa ente? Kan begitu pasti. Masa Pak Lurah bagus, bagus kan enggak ada. Orang bukan utusan Pak Lurah, ngaku-ngaku utusan Pak Lurah. Lah, kecuali Pak Lurah membenarkan, oh benar kamu utusan saya. Nah, baru tuh sah jadi utusan Pak Lurah. Gitu dong. Allah menunjukkan kepada para nabinya pembenaran bahwa kamu itu betul-betul utusan saya. Dengan apa Allah membenarkan para nabinya? Dengan meletakkan mukjizat. Gitu. Itu namanya stempel tanda kenabian.
Kalau dia kok bawa mukjizat, berarti Allah telah membenarkan kalau dia betul-betul utusan. Kalau dia enggak punya mukjizat, ya nabi palsu, nabi gadungan, mau masuk surga 4 juta. 4 juta. Asik banget. Itu kaplingnya berapa? Luas kaplingnya berapa? Gitu. Jadi kalau enggak dibenarkan sama Allah, ya kita enggak tahu kalau ini nabi beneran gitu loh. Saya mengimani Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah karena Allah membenarkan kalau dia utusannya. Ketika Nabi ngomong saya utusan Allah, Allah menyertainya dengan mukjizat. Hingga umat mengatakan, ini betul-betul utusan Allah. Mukjizat itu apa? Perkara yang di luar kebiasaan manusia. Itu namanya mukjizat. Nah, contoh begini. Saya utusan Allah. Apa buktinya? Besok buktikan matahari terbit dari barat. Biasanya dari mana? Timur. Timur. Ketika saya mengatakan besok matahari akan terbit dari barat, itu hal yang biasa apa luar biasa? Kok betul-betul saya bisa buktikan dari barat muncul? Berarti yang saya katakan dan yang bisa memunculkan matahari dari barat siapa? Allah. Nah, ketika Allah kok memunculkan dari barat, berarti Allah membenarkan ucapan orang ini. Kalau dia betul-betul utusan Allah. Kalau Allah enggak ngakuinya, Allah enggak akan mewujudkan permintaannya sebagai seorang gitu. Nabi Isa. Ya Allah, saya utusanmu ya Allah. Maka hidupkan orang ini sebagai bukti aku utusanmu ya Allah. Diusap oleh Nabi Isa, hiduplah orang itu. Tandanya apa? Allah membenarkannya. Gitu. Nabi Sulaiman, Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Orang-orang yang enggak mengakui dia itu utusan Allah, ketika melihat mukjizat, apa kata mereka? Sihir. Ini mah tipuan mata. Ini mah bohongan. Padahal itu kenyataan. Tapi karena hatinya enggak mau menerima kebenaran, menganggap itu sebagai sihir. Hingga mereka menolak kalau nabi-nabi ini betul-betul utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu sekarang tahu kenapa saya menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah gitu. Kenapa? Karena saya bersaksi dan saya menyaksikan sifat-sifat kenabian, kerasulan ada pada diri Nabi. Mana buktinya? Dia siddiq. Mana buktinya dia siddiq? Gak ada satupun dalam berita riwayatnya, dalam hadis, dalam Quran yang dia perkataannya bohong. Gak ada satu manusia pun yang gak pernah bohong, gak ada. Ya hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya para nabi-nabinya Allah. Itu gak ada lapangan lain apa? Biasanya gak di situ gak? Hah? Sengaja ini berarti ada yang bayar apa? Ayo monggo. Nyambung apa nyambung? Hah? Nyambung. Bener. Jadi kita bisa membuktikan kalau Nabi Muhammad SAW itu betul-betul utusannya Allah. Makanya kita bersaksi itu.
Nah, kalau kamu enggak ngaji ilmunya tentang bersaksi, nanti kamu enggak ngerti apa yang saya saksikan. Alatnya apa menyaksikan. Kalau anak-anak kita enggak diajarin ini, enggak ngerti. Makanya ilmu ini ilmu yang penting untuk diajarkan ke anak-anak kita, ke istri kita, gitu. Fardu ain. Kenapa? Karena rukun Islam itu ada 5 dan masing-masing harus kita kerjakan. Dan masing-masing ada aturannya dalam mengerjakannya, ada rukunnya. Syahadat ya ada rukunnya, sholat ada rukunnya. Gitu. Kalau kamu enggak memenuhi rukunnya, berarti kamu tidak mengerjakan perbuatan itu. Yang bersaksi siapa? Saya. Yang kamu saksikan siapa? Allah. Alatnya apa? Gak tahu. Nyaksiin apa? Gak tahu juga. Tapi jadi saksi. Saksi lo gimana sih ente kok? Ini lo saksi gadungan lo kayaknya. Gitu. Lah. Kita lagi belajar sekarang mengenali sifat siddiq, tabligh, amanah, fatona. Nabi itu siddiq dan bisa dibuktikan kalau dia betul-betul siddiq. Dengan apa? Allah memberikan dia mukjizat. Lah, beda seperti Musailamah al-Kadzab. Musailamah juga begitu. Kata Musailamah, kata umatnya apa? Musailamah, Muhammad ada orang datang ke dia matanya sakit, diusap sama Muhammad sembuh. Coba anak saya ini sekarang sakit, usap matanya coba Nabi Musailamah biar sembuh. Begitu diusap sama Musailamah buta. Itu tandanya apa? Allah tidak membenarkan dia. Yang dia minta malah dijadikan sebaliknya oleh Allah. Gitu. Tandanya Allah enggak membenarkan gitu. Ada lagi seorang anak kecil dibawa ke sono. Anak-anak kecil itu dulu kalau datang ke Nabi minta diusap rambutnya biar rambutnya bagus, tebel. Ada seorang datang ke Musailamah bawa anaknya sambil minta diusap rambutnya. Begitu diusap pulang rontok. Dan rontoknya sampai mati enggak tumbuh lagi. Bayangkan itu. Itu namanya ihanah. Allah menjadikan yang sebaliknya dari yang dia minta. Tandanya Allah tidak Ada lagi Nabi sedang jalan ke satu daerah, tiba di satu sumur, sumurnya asin. Ditulis sumur asin, enggak boleh diminum, hewan juga enggak boleh minum, sumur asin di Arab. Sama Nabi diludahin. Begitu diludahin, sahabat suruh nimba, airnya tawar. Langsung dipakai wudu, pakai minum, hewan-hewan minum semuanya. Musailamah begitu. Ada sumur kering. Datang orang, Pak Musailamah, ini tolong sumur saya kering, kamu doain biar keluar airnya. Begitu didoain Musailamah, yang keluar kotoran, bukan air. Begitu. Artinya terjadi sesuatu yang malah sebaliknya. Tandanya Allah tidak membenarkan kalau dia ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Gitu loh. Jadi itu fungsinya kita mengenali Nabi, wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul utusan Allah. Kenapa? Karena Allah membenarkan setiap permintaannya. Namanya mukjizat. Makanya kan di antara ada ajaran fikih kita kan, kalau orang mati dalam keadaan narkoba, mati dalam keadaan miras, mati kena oplosan, itu enggak boleh disolatkan sama tokoh-tokoh masyarakat.
Kenapa? Nah, kan nanti seru. Seorang mati dengan anu kondisi minum oplosan disolatkan ketua MUI, kan repot. Kan jadi viral ditanya orang mati kena oplosan yang nyolatin ketua MUI. Nah, itu dalam sebuah riwayat nanti akan membingungkan malaikat. Apalagi yang nyolatin Nabi. Kalau Nabi kok nyolatin, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi, harus diampuni. Lah prosedur orang yang matinya oplosan, enggak bisa. Mereka kader ini tulisannya mau apa? Makanya Nabi enggak pernah nyolatin yang begitu-begitu. Gitu loh. Kenapa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah. Lah mau Nabi yang benar. Kenapa? Karena Allah membenarkan dia seorang Nabi. Lah kalau yang nyolatin kok anu bukan Nabi gimana? Malaikat enggak kader. Ah bukan Nabi ini. Masuk hukum. Lah kan bukan Nabi yang nyolatin. Kalau Nabi yang nyolatin, lah kalau wali yang nyolatin, nah ini sama. Makanya wali-wali, tokoh-tokoh ulama besar enggak boleh nyolatin begitu-begitu gitu loh. Satu, nanti enggak ada efek jerah. Kedua, nanti bingungin malah. Ditulis apa yang minta wali, enggak ditulis kayaknya oplosan prosedurnya berat, ini gimana? Jadi Nabi itu dibenarkan oleh Allah setiap permintaannya. Dan Nabi pernah mau ditipu sama Abu Lahab. Kalau memang kamu Nabi Muhammad, coba Gunung Uhud jadikan jadi emas. Kalau bisa jadi emas, saya percaya kalau kamu Nabi. Datang malaikat Jibril, bohong, terik. Kata anu Habib Mok, Ma'il namanya. Ma'il itu main ilmu. Main ilmu, main watak. Ma'il, ya sama. Main ilmu. Main sandiwara. Andai itu Nabi doakan jadi emas, terjadi peperangan. Bisa rame ya. Bisa bacok-bacokan gunung emas. Yang menguasain siapa? Apa enggak semua orang pengen? Satu baru 3 tahun jadi 8 tahun kan sih enggak. Maka Nabi enggak mendoakan. Dia bukan apa? Karena Nabi tahu ini orang saya tunjukkan mukjizat juga enggak bakalan iman. Andai orang-orang seperti ini itu diangkat oleh Nabi ke langit dan ngelongok kepalanya lihat langit, masih enggak percaya. Sihir ini mah. Ya? Andai diangkat ke langit dan lihat, enggak percaya enggak. Dasarnya hatinya enggak ada iman, enggak ada hidayah, enggak ada petunjuk. Hah? Semalam kita bicara fikih, ada namanya taufik, ada namanya apa? Hidayah, terus satu ya? Khudul. Yakhdul. Yakhdulullah. Allah mengkhudul hambanya. Khudul itu dimudahkan berbuat maksiat. Ada dimudahkan berbuat taat, namanya taufik. Kalau dimudahkan berbuat maksiat, namanya khudalallah. Allah yakhduluhu. Dikhudul oleh Allah. Artinya dimudahkan untuk ngelakuin maksiat. Nonton YouTube, ada pengajian, ada yang montok-montok. Kan muncul semua kan pilihannya kan. Lu mau milih mana gitu. Kalau kok milihnya montok-montok, ya dikhudul oleh Allah. Dimudahkan berbuat maksiat. Ya. Kok milihnya pengajian, itu dimudahkan berbuat taatan. Ya, gambarannya begitu, kasih taufik namanya. Nanti orang itu melihat dua keadaan dirinya. Nah kalau
seorang yang dikasih hidayah, bagaimana kasih taufik? Ya senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk milih kebaikan, untuk percaya Nabi, percaya mukjizat, percaya gampang aja, nggak ada sulitnya. Tapi kalau sudah nggak diberikan kemudahan atau ditampakkan masih ditolak, mukjizat di depannya diomong si tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi lima sihir. Dibuktikan, dimakan semuanya, ini bukan sihir, enggak sihir. Kalau sihir enggak bisa makan, enggak ada ular sihir makan, enggak ada. Kalau ular bisa makan, ular asli berarti. Dan dibuktikan masih enggak percaya. Itu namanya Allah, Allah mempersulit atau enggak kasih kemudahan untuk menerima kebaikan. Jadi bersyukur hamba-hamba Allah yang masih diberikan oleh Allah pertolongan, bisa berbuat kebaikan, dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk taubat. Orang bisa taubat itu kemudahan dari Allah. Karena taubat diantaranya ibadah kepada Allah. Kok masih mau taubat? Berarti masih dikasih taufik oleh Allah, masih dikasih kemudahan untuk berbuat kebaikan. Kok besok maksiat lagi? Enggak apa-apa, tapi tobat lagi, masih dikasih kebaikan untuk tobat. Sampai kapan saja kalau dia masih bisa tobat, berarti masih dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sama orang yang sudah enggak mau tobat, bosan gua tobat melulu, berat ini. Bukan bosan maksiat melulu, bukan, gua bosan tobat melulu, habis maksiat tobat, maksiat. Waduh, gue gak tobat lagi lah. Gue gak tobat lagi. Bukan gak maksiat, bukan, tapi gak tobat lagi. Kan berat, maksudnya gue gak maksiat lagi lah. Malu gue sama Allah, gitu. Maksiat, tobat, maksiat, tobat. Udah, mulai sekarang gue gak mau maksiat lah. Beres tuh. Malah gak mau tobat. Wah, ini belangsak namanya begitu. Ya, jadi seorang mukmin harus punya kesaksian tentang kenabiannya. Begitupun yang kemarin sudah kita bicarakan, kesaksian tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kamu saksi palsu. Jadi dua kalimat syahadat itu isinya sama. Saya bersaksi, Allah yang saya saksikan, alatnya mata hati saya. Yang saya saksikan sifat-sifat Allah, siddiq, tabligh, amanah, fatonah, sampai mutakalliman, barulah kamu jadi seorang saksi. Kalau enggak, ya berarti kamu saksi palsu. Terus yang menunjukkan Allah wajib bersifat amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya atau enggak pernah mengecewakan, enggak pernah melakukan kesalahan. Namanya amanat. Nabi itu enggak pernah ngelakuin kesalahan. Kenapa? Karena Nabi dijadikan Allah sebagai contoh. Lah masa ada contoh salah gimana? Mungkin ada orang salah, kamu nyontohin dong. Ada begitu. Ente punya anak banyak. Ada kakaknya berbuat jelek, kata bapaknya apa? Kamu kakak kok nyontohin yang jelek. Kakak itu nyontohin yang baik sama adik. Ini Nabi. Ada Nabi salah terus disuruh nyontoh. Ada begitu. Enggak ada. Jadi enggak ada Nabi salah, enggak ada. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu mengharapkan dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, ikuti aku. Tandanya Nabi itu kalau diikuti akan mendatangkan keridhaan Allah. Berarti Nabi itu orang yang lempeng lurus, enggak ada bengkok. Bengkoknya sama sekali. Tandanya Nabi itu amanah. Allah yang berfirman, yang merintahin kita untuk taat dan patuh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Andai Nabi kok berbuat jelek gimana? Ya kita akan ikut jadi orang jelek. Namun contohnya itu sih gimana? Yang ikutin dia dong. Kalau kata orang itu apa, murid kencing berdiri, apa? Guru kencing berdiri. Guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. Murid berlari. Jadi kita ngikutin apa yang jadi pedomannya. Tuturi handayani, apa nih namanya? Lupa nih. Sekolah lagi. Apalagi seorang nabi. Makanya Allah katakan apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu enggak pernah merintah ngelakuin yang jelek. Karena nabinya enggak pernah sekalipun ngelakuin kejelekan. Andai Nabi ngelakuin kejelekan, maka itu akan dicontoh oleh umatnya dan itu mustahil. Yang kedua, yang ketiga apa? Nabi bersifat tabligh. Apa buktinya Nabi tabligh? Buktinya Nabi tabligh, Nabi menyampaikan semua yang diperintah oleh Allah. Allah dalam Al-Qur'an mengancam siapa saja yang menyembunyikan pengetahuan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Allah melarang seseorang menyembunyikan pengetahuan. Mungkin enggak Nabi Muhammad menyembunyikan pengetahuan? Kalau Nabi nyimpan pengetahuan, maka pasti seluruh umatnya akan nyimpan pengetahuan. Kenapa? Oh, nabinya aja nyimpen. Saya enggak boleh nyimpen. Nah, kalau sahabat nyimpen, tabiin nyimpen, tabiin nyimpen. Nah, sampai kita apa? Habis dong sampai kita. Tapi nyatanya kan enggak, Quran sampai kita masih utuh, hadis masih lengkap, agama masih lengkap, enggak ada yang kurang. Tandanya enggak ada satu dari mereka yang menyembunyikan pengetahuan. Semua info dari Allah, berita dari Allah disampaikan. Terus yang keempat, buktinya Nabi bersifat fatonah, yaitu cerdas. Apa buktinya Nabi cerdas? Buktinya Nabi cerdas, Nabi bisa membantah musuh-musuh. Nabi bisa melawan musuh-musuhnya ketika mereka meragukan ajarannya. Nabi buktikan, ini loh buktinya kalau ajaran saya benar. Argumen. Yang dikatakan apa dalam Quran? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya Muhammad, kekasihku, kata Allah, bantahlah musuh-musuhmu dengan bantahan yang baik. Allah merintahin Nabi membantah mereka, berarti Nabi punya kemampuan untuk membantah para musuh-musuhnya. Siapa itu? Orang-orang kafir yang meragukan kalau dia adalah utusan Allah, ngeraguin kalau ajarannya adalah ajaran Allah. Kata orang-orang apa namanya, biksu-biksu, apa ajaran Muhammad ajaran yang kejam. Hewan disembelih, unta disembelih, semua disembelih, ayam-ayam, pitik-pitik disembelih semuanya. Kejam. Kita itu manusia yang kasih sayang, jangan saling membunuh, cukup makan sayuran, cukup makan. Urap lagi, garting. Ini dia menganggap ajaran Nabi Muhammad gak cocok sama kenyataan. Manusia itu harusnya orang yang penuh kasih, bunuh hewan-hewan. Nah, ajaran Islam itu ajaran yang sudah cocok sama fakta. Gak ada satu ajaran yang lain yang bisa diterima oleh manusia sesempurna ajaran agama Islam. Mana buktinya? Itu motong kambing dari mana perintahnya, dari mana bukti kenyataannya? Buktinya enggak usah lihat kemana-mana, lihat mulut ente.
Di mulut ente Allah naruh bukti. Apa itu? Allah ciptakan gigi. Gigi geram buat makan kambing dong sama aja lo kayak kambing. Gigi taring. Taring buat makan apa? Jarang saya gunain. Emang begitu. Hah? Jadi karena ada taring inilah jadi bukti kita diciptakan untuk makan daging gitu loh. Berarti apa yang diajarkan untuk nyembelih kambing, nyembelih, itu benar kenyataan. Kenapa? Disiapkan di dalam diri kita alat untuk makan kambing. Kalau alat ini nggak ada, tapi kok Nabi nyuruh makan kambing? Oh, mengada-ngada berarti dia. Oh, saya nggak punya alat untuk makan daging, kok diperintah suruh makan daging. Tapi kan enggak, kita dikasih alat oleh Allah dan Allah perintah kita makan daging. Lah, andai kok kamu dilarang jangan makan daging, enggak baik. Berarti apa yang Allah bikin kamu sia-siakan. Nah, makanya gigi taringnya sia-sia. Kenapa? Karena enggak pernah dipakai. Jadi Nabi itu berhujah, ini loh buktinya ini benar. Nabi sampaikan, ini bisa mengatakan ini bohong dari mana? Satu persatu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua berhujah. Nabi Musa datang ke Fir'aun, kata Fir'aun masuk Islam. Nabi Ibrahim ngajak Namrud Islam. Kenapa? Dan masing-masing melakukan hujah, mengantarkan satu argumentasi agar mereka bisa masuk agama Islam. Kan enggak mungkin Nabi di tengah-tengah orang yang kafir semua, rusak semua, tiba-tiba datang, saya utusan Allah, ayo semuanya masuk Islam. Mau kira-kira? Hah? Mau kira-kira? Eh, ayo masuk Islam, saya kasih duit kamu. Mau kira-kira? Ayo masuk Islam, kalau enggak gua kampelengin, enggak mau. Terus caranya gimana Nabi nyampein? Kalau enggak dengan hujah gitu loh, dengan argumen, ini ajaran benar, yang kamu sembah itu salah, bukan Tuhan. Ini loh buktinya, ini buktinya. Nah, itu mereka, oh iya benar juga Muhammad. Sampai mereka ikut masuk agama Islam satu-satu. Gitu, itu namanya Nabi Fathol. Nah, ya, jadi kita bisa buktikan bahwa apa yang kita saksikan, kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu betul-betul sifatnya seorang Nabi. Sidiknya ada, amanahnya ada, tablighnya ada, fatonahnya ditambah mukjizatnya ada, maka saya ngakuin, saya meyakini, saya bersaksi dia betul-betul utusan Allah. Dan ini enggak bisa dibolak-balikkan lagi. Mau kamu dipaksa siapa aja untuk mengatakan Muhammad bukan, enggak bisa. Kenapa? Karena lihat faktanya, lihat buktinya, lihat kenyataannya. Katanya orang gitu. Ini menunjukkan seorang saksi, dia menyaksikan tentang kenabian ini pakai ilmu pengetahuan, bukan pakai feeling. Perasaan saya sih, ini nabi, perasaan saya. Kan berat, apa perasaan saya. Anu hasil, anu munafik, penerawangan saya. Padahal iman kok pakainya feeling, pakai terawangan. Gak beres. Iman itu harus pakai bukti hingga kamu jadi orang yang yakin. Gak sampai hatinya gonjang ganjing, gak sampai datang keraguan, kebimbangan. Itu namanya dengan modal ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah iman, Islam, hati yang kuat, diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa tunduk kepada Allah, selamat dunia sampai akhirat membawa iman Islam. Amin ya rabbal
ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا في أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة أستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ولأهلي ولإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلاً وجوداً منا لبي اكتسابي منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.